ditambah lagi hasad dengki. Sama je lah, tak ada salah pun. Itu bahasa dengki tu, atau ada perasaan dengki itu, dia tak boleh mudarat bagi, tak boleh bagi mudarat kepada orang yang didengki. Bahkan dengki itu memberi mudarat atas diri dia sendiri. Sebab kemarahan kita, apa benda yang kita boleh marah? Anggota-anggota badan, apakah kegunaannya, apakah tujuan penciptaannya, apakah Allah SWT, apakah kegunaan asli kegunaannya, kan, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gunakannya kepada apa ni, ketaatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga apakah maksiat.